Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dengan Nuansa Motor ya. Sudah lama kita tidak upload video karena kesibukan-kesibukan. Hari ini saudara, kita akan coba untuk bore up CRF ya. Ini motor ini akan kita bore up menggunakan piston 66 ya, untuk keperluan trabas harian. Apa-apa saja nanti yang perlu kita modifikasi saudara, mari kita ikuti satu demi satu. Untuk piston ya, kita pakai produk PIM 66 ya. Kemudian untuk blok ini saudara, ini wajib kita ganti liner boringnya. Nanti kita ganti liner boring dulu, setelah itu baru kita masukkan ke dalam crankcase-nya ya. Oke, ini sudah kita boring ya. Diameter luar boring ini kita buat di angka 73. Kalau untuk CRF ya, pakai piston 66 itu tidak perlu melebarkan crankcase. Ya, tidak perlu melebarkan crankcase karena di sini itu lebar sekali ya. Di sini 75 ini. 75, kita bikin 73 biar mudah masuk, karena 73 saja masih tebal nih. Oke. Kemudian proses berikutnya saudara, seperti biasa ini kita press, namun perpaknya masih ada. Ini packing ori ya, jadi tidak kita buka, biar saja tidak masalah. Kita pasang, kita press seperti biasa. Ini pistonnya 66, nampak? Piston itu ada tanda panah, tidak boleh kebalik karena ada offsetnya. Kalau kita mau ukur offsetnya seperti ini, di sini 39, yang kesininya 40 ya. X itu lebih lebar X daripada innya. Paham ya, yang lebar pasti di X. Kita press untuk apa? Untuk mengetahui jarak. Ini kita kasih ganjal. Kalau tidak rusak bloknya. Oke, ini pakai packing saudara ya. Karena packingnya masih lengket, jadi kita pakai packing. Ini kita topkan posisi titik mati atas. Nah, setelah ini pas, baru kita garis. Mana pisau cutter tadi? Kita garis untuk apa? Untuk tanda nanti akhir dari bubutan. Ya, kita kurangi 0,5 karena ini ada packingnya. Jadi nanti posisi pas tenggelam 0,5 mili. Kalau sudah kita buka lagi, baru kita bubut. Kita buka dulu. Ini kalau kita pakai piston lama saudara, kalau pistonnya lama nih, wow, jaraknya jauh sekali ya. Biar nampak ini. Tuh. Piston yang lama, yang sekarang sudah besar. Ini nampak garisnya. Nampak sini, coba di zoom supaya nampak. Nah, ini batas bubutan lebih turun 0,5 mili. Jadi nanti pas tenggelam 0,5. Oke saudara, langsung saja ya, tidak usah kasih jenongan karena keburu waktu. Ya, ini mau dipakai orangnya, mau kita buru-buru. Jadi kita datarkan saja. Datar saja itu sudah, rasio kompresinya sudah cukup besar ya. Nanti kita datarkan, baru kita tes berapa rasio kompresinya. Oke, ini pas dengan garis tadi ya, sudah pas. Kalau ini kita pasang, ini tidak ada toleransinya, ini langsung datar, maka kita turunkan dulu 0,5 ya.
Oke, sudah saudara ya. Ini sudah turun 0,5 dari standarnya. Ini karena ndak anu nanti kita potong. Tinggal kita coak dulu ya, suruh Ganesha nyoaknya. Ini yang sudah kita bubut kemarin, kita bubut datar saja, kita coak. Setelah ini kita akan ukur rasio kompresinya ya, supaya tepat dan motor bisa awet. Ini kita pasang dahulu. Pasang, Ki. Rasio kompresinya ya. Kalau kita ukur rasio kompresinya dengan tepat, kita tidak tersesat. Kalau ketinggian RK-nya nanti motor tidak tahan, dia juga apa namanya tarikan atasnya kurang, bawahnya enteng. Kalau ketinggian atasnya kurang. Pelan-pelan supaya tidak ada angin di dalam. Oke. Penuh di sini 17,5. Kita kurangi isi busi menjadi 16,5. Coba Putra, gimana kalkulatornya? Oke, 197 cc ditambah 16,5 sama dengan dibagi 16,5. Ini saudara masih 12,9. 12,9 ini terlalu tinggi ya. Kalau misalnya orangnya mau pakai Pertamax turbo terus, ini tidak masalah ini. Jadi ini kita kurangi sedikit ya. Oke, ini tadi saudara ya, kompresinya masih tinggi, RK-nya masih 12,9. Kalau untuk trabas nih, nanti ampun saudara ya, karena butuh ketahanan yang tinggi. Ini akan kita bubut lagi, kita bikin cekungan dalamnya. Karena itu headnya masih standar, jadi perlu penyesuaian karena headnya masih standar, klep masih standar. Jadi ini kita usahakan ada di angka 10,5 sampai 11,5, itu sudah aman. Itu kita kasih cekungan saja. Sudah ya. Nah, kita kasih cekungan seperti ini. Oke, kita buka lagi. Oke, diproses saudara ya. Untuk pemasangannya untuk noken as nih sudah kami copy ya. Kami copy, nanti akhir kami kasih durasinya ya. Ini untuk harian trabas untuk touring ya, supaya lebih awet, tidak terlalu ekstrim. Kalau kami apa kan dial segala macam nanti terlalu lama. Kapan-kapan akan kita tunjukkan cara untuk dialnya. Hari ini fokus kepada pemasangan piston 66 ya, ke CRF ya 200 cc ini. Ini tinggal rapikan, tinggal diparet supaya rapi. Siap terbang.
tekan ya. Mantap, geng.